Watetruk lang kubur kaya orang kasihan sabar. Mana? Dia merupak orang kaya orang kasihan puah bahagia. Sabar luar tu. Apa yang nak tinggal? Amai yang nak tinggal dengan doka. Harta? Ide dua. Hoka? Kayu uuk. Ini pun main nak tinggal. Hai ke? Sabah doka, sabah palat. Yang beruntung pun amal. Itulah saat-saat beruntung bagi orang yang sadar oleh Ladoyayo. Maka apapun cerita, jadikan ad-dunya mazra'ah lil akhirah. Jadikan dunia lahan investasi akhirat nyan konsep udip urang beriman. Silakan kaya enggak apa-apa, asal baik menjadi kaya nyan menjadi sumber malapetaka akhirat, kaya dengan yang haram atau hanya bersyukur. Silakan miskin enggak apa-apa kalau masuk syurga. Maka konsep Islam, siapapun status sosial beruntung. Menyogetanya na iman, na amal, walau miskin tetapi jadi konglomerat di dalam syurga. Bahagia masuk syurga. Yang kaya, na amal, na iman, juga jadi penghuni syurga. Tetapi munyo hana iman, hana amal, lehudip lam dunia susah, akhirat atau neraka. Oh nah harta, kepu harta teman, lehnyan hanya meracuni jadi penghuni neraka. Maka hinalah cok kesimpulan, kalau ingin bahagia dunia dan akhirat, ndak ada cara lain kembali kepada konsep yang diajarkan oleh utusan Allah lewat Jibril, yaitu Rasulullah. Alhamdulillah tanya orang beriman, truk ngoronyo mantengna warisannya yang diwarisi oleh Rasulullah. Cok katanya, udip lam donyanyo bek gai puya-puya li setan. Kibantit siap gasin siap kaya. Ini baik gara-gara apa? Fikir ke masa depan katua semaya. Katua minta iman. Masa depan, masa depan. Duduk ke tengah saya fikir-fikir ke awal mati itu. Pernah nak lagi kan? Yang betul pagi bang. Untuk donyanya tegar benda. Untuk masa depan donyanya pagi bang. Hai lagi kau lika ni. Nyuka ke bang lek, pasti lagi kau lika. Kan? Yang kau likutnya masa depan tidak ke nyamun tu kalau biar. Mandum perleh ke senang, tapi rap mandum susah. Mandum perleh ke kaya, rap mandum gasian. Mandum perleh ke tenang, tapi rap mandum sibuk. Anak empat piu-piu. Gasian yang kaya-kaya susah, han tenang-tenang sibuk, habis-habis. Anak tuk-tuk. Kan menang udah lendu ya? Uke insyaallah harganya nanti laun. Kiban teman uke. Nanti harganya anju. Munya susah tabak. Munya senang bersyukur. I memang ini dunia. Munya pun lebih senang tapi-tapi. Dah mungkin curga ayo deh. Hidih insyaallah. Pu yang tanya teruk mendu. Munya dunianya. Lihu pahawat yang lebih ya Allah. Lihu parangan orang tu. Galak tu, kok galak tu, kebiahan, kepuk ni coba oleh Allah. Maka nyukuh kembali kepada Islam. Maka hal perlel harap, dan yang harap ke anak-anak buatnya, tingkatkan lagi kemampuan. Olehnya, syara-syara katanya, yang anak buatnya, tetapu gampung, tetapu buat. Dan menyebut-butuh serius, pasti. Orang Islam han terpuruk asal serius dengan Islam. Tetapi sayang, katanya orangnya berada di era, di zaman di mana generasi Muslim tidak sepakat dengan Islam. Maka terpuruklah menjadi bangsa yang direncanakan orang. Bangsa yang dijajah, ditarget lego. Pakan, karena katanya kata kubah Islam.
tidak mau tahu Islam. Maka nyokeh gambaran rumusan-rumusan yang ulang tiga itu pertama ile fardu inyan harus tersampaikan merata. Ane kita nyonyan, be kita nyo bahagia karena nataku bahrumoh. Tetapi bu bahagia menyona tawarih warisan Rasulullah itu ilmu dan agama. Nyan warisan yang paling penting ke ane tayo. Lehnyan baru tapi dapat idu kuai paju. Be gaduh tapi ki susah pun kerja duduk kan susah kan. Pagi tu mana long tinggal hana pui paju. Pun susah tu. Iji kayak kita yang mesti. Kibat mana aku? Hai kita aku sih. Hira kibat hai hira mana nanti. Nyanjan nanti kim nyanjan tan. Iji agaknya nanti. Pi menyuna ilmu tabah hana pupu. Menyuna ilmu cara ibadah kaya ibadah hana pupu. Tetapi menyojahi legasi yang hina hidupnya udip susah olehnya hana ilmu lo rugo doyang akhirat. Tetapi menyuna ilmu harugo insyaAllah. Asai berserius itim amal. Maka nyan pelik berserius. Kurangnya malamnya taduk tamu pakat. Ya, tahu dia berserius macam. Bek-pek-pek mati. Tidak-tidak-tidak-tidak. Tengik-ngik. Boleh mati. Bek menang serius. You semangat. You know. Ya, pun nak masalah ke tangan ni. Nyo golong bereh nyo tangan ni. Nyo hana bereh. Mek pelik in kara. Masalah umpun mita ju. Baik kadang-kadang minta ampun melempok neraka. Minta halu-halu mata. Lebih gud dari gara-gara ampun taman neraka. Lebih gud mati duduk juga dia. Kepun malah makin lempun makin megah mati. Baik kan kerana ampun apa je. Hasil medis sebenarnya perit saya dunia. Orang yang paling kain teronya yang paling megah mati. Yang orang duduk anak trip mati orang duduk-duduk. Si kalau orang pijuk yang bapa-bapa tapi tak eh nak macam-macam ke. Orang je tumbuh dia gede tua tu dah kau berakam meninggal serangan jantung kolesterol juga. Kajiannya wallah alam datang malam sesi yang kedua. So yang nak pelai tu mayang ni tak duduk enjoy macam lu selatu rahmi hana ya dakwah tu. Duduk bergabar. Terima kasih kepada saya yang telah menyampaikan beberapa wajah. Jadi memang datang dalam sesi kedua yaitu tanya-tanya jawab. Mungkin dari Daniel